Selamat malam kalayak ramai. Saya bangga di sini untuk Anda. Gara-gara gadget, gara-gara tema gadget, saya membeli gadget. Ini gadget baru saya. Lah gimana, HP saya yang lama itu hang-hang terus. Soalnya enggak bisa nerima banyak mention. Terus di mention-mention itu ya aneh-aneh follower-follower saya. Saya dikatai mirip Yuda Keling. Ya saya terimalah. Pertama saya punya telepon genggam. Itu saya ringtone volumenya itu saya besarkan. Enggak saya angkat-angkat. Biar orang tahu kalau saya punya handphone. Karena saya suka pamer, pacar saya itu marah sama saya. Dia nangis, saya diamkan. Aku nangis kok kamu diamin. Biar semua orang tahu kalau aku punya pacar. Salah satu fungsi gadget adalah menyampaikan pesan jarak jauh. Di desa ya ada gadget dari dulu, namanya kentongan. Iya, sayangnya nggak bisa privat, sifatnya broadcast message. Sekali pukul, semua orang kampung berkumpul. Kentongan itu ada artinya. Kalau dipukul sekali, sedang terjadi peristiwa pembunuhan. Iya, serius, di desa itu seperti itu. Kemudian kalau ada bunyi dua kali, sedang terjadi pencurian. Kemudian kalau dipukul bunyinya gini, maaf, kentongannya dibajak. Kentongan itu secara utilitas merupakan pusat broadcasting di desa. Jadi menyampaikan pesan apapun, ya. Karena itu kentongan sangat penting di desa dan tak tergantikan. Kayak kamu. Iya kamu. Kamu mau gak mainan kentongan sama aku? Di hatiku ini ada kentongan buat kamu. Kalau dipukul ada nadanya. Tahu gak itu nada apa? Itu namanya nada tok. Untuk mengetuk hatimu. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto.